Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala astagfirul anbiya wal mursalin amma ba'du Para santri yang saya hormati Baik putra maupun putri Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Atas kenikmat yang Allah berikan kepada kita kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim dengan bab Adabul Alim fi Nafsihi tentang akhlak seorang alim terhadap dirinya sendiri dengan sub pembahasan orang alim jangan mengagungkan orang lain karena hartanya atau karena jabatannya untuk mendapatkan kekayaan atau kenikmatan duniawi dari orang-orang yang kaya itu. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas orang yang alim itu harus mampu menghormati ilmunya. Ketika dia memuliakan ilmunya, maka dia akan menjadikan ilmu itu mulia pada orang yang punya ilmu itu maka karena itu orang yang punya ilmu itu jangan sampai dirinya itu datang kepada orang-orang kaya karena untuk mendapatkan kekayaan dari dia, untuk mendapatkan harta dari dia. Atau jangan sampai dia datang pada penguasa untuk mendapatkan pemberian harta dari penguasa. Yang lebih parah lagi yang harus lebih betul-betul dihindari ketika dia datang kepada mantan santrinya atau kepada orang yang pernah belajar pada dia atau sedang belajar datang ke sana untuk semata-mata untuk mendapatkan harta. Nah, kemudian dalam konteks tertentu kita tidak diperbolehkan datang kalau kondisi darurat atau kalau datang ada hal yang lebih mendesak dari sekedar dia itu untuk mendapatkan harta. Nah, maka pertemuan kali ini kita akan menjelaskan apa yang diucapkan oleh Imam Az-Zuhri tentang pentingnya orang yang punya ilmu itu menjaga muruah jangan sampai datang kepada orang yang kaya karena untuk mendapatkan harta dari dia yang membuat dirinya itu rendah dalam pandangan orang yang punya harta itu bahkan orang yang punya harta itu tidak mau menerima dakwah-dakwahnya karena dianggap kedudukannya rendah di mata orang yang kaya itu Bismillahirrahmanirrahim Waqalan berkata Az-Zuhriyu siapa yang men-Zuhri Hawanun hina Bil ilmi dengan ilmu Ayah milahu Membawa hu pada ilmu Al-alim seorang orang alim Ila baitil muta'alimi Pada rumahnya orang yang belajar Fa'indat apabila mendorong apa hamdul ilmi ila baitil mutallim ila zalika pada semua itu wa iza apabila mendorong ila zalika pada hamdul ilmi ila baitil mutallim apa dururatun dururat aw iktarat atau menuntut apa dururat aw iktarat hu atau menuntut hu kepada zalik maslahatun apa maslahah rajihatunya unggul ala masadatin ala sabab tzalih atas mafsadah disebabkan dia mengorbankan ilmu falabak semangkata tidak ada falabak semangkata tidak apa-apa madamat selama ada lah itu apakah keadaan hadim seperti ini wa ala dan atas keadaan darurat yuh malu ditanggungkan ditafsiri mas satu yang datang pada satu anba di anba di salafi sebagai ulama salaf fi masalah ini jadi katanya di sini qala zuhri hawanun bil ilmi ayyah bilahul al alim ila baitil mutaallimi maka hina Kalau orang alim itu datang membawa ilmu kepada rumahnya orang yang belajar. Artinya di sini saudari pada perkataan Imam Az-Zuhri ini kalau ada orang yang alim dengan atas nama dia membawa ilmu lalu datang ke rumah muta'alim yang konteksnya bukan untuk memberikan irsyad, memberikan petunjuk yang tujuannya bukan untuk mengarahkan mereka tapi untuk mendapatkan harta dari santrinya itu, maka membuat dirinya itu hina, rendah dalam pandangan santri itu. Maka karena itu, kalau kata-kata nanti kamu pulang jadi kiai, ya atau yang pernah jadi bunyai, maka harus mampu dirinya itu zuhud, tidak gampang dirinya itu datang ke rumah santri dalam rangka untuk mendapatkan. harta. Kalau dalam rangka sampaian berdakwah, enggak apa-apa. Dalam rangka keundangan, karena umpamanya santrinya menikah, kayak sampaian umpamanya mau menikah ini, misalnya Rian mau menikah, misalnya diundang, ya harus datang saya. Kalau enggak ada kesempatan, Saat Fuad menikah, kalau ada undangan, ya datang saya. Ya itu. Tapi kalau datangnya, wo, oh, pelamik beri terong tar ke sana, tahu le, wo. Saya datang ke mana ke selok supaya beri apa? Supaya beri tarnya misalnya itu enggak boleh. apa? Membuat hina seorang guru di mata santrinya. Paham ini ya? Maka katanya fa'in taat ilaza lika doruratun awit tatot maslahatun rojatun ala mabsetim tidalihi falabak sah mada matil halatu hadhi. Maka tapi kalau umpamanya ada darurat yang mendesak harus datang ke rumahnya santri, umpamanya nih santrinya ini kelihatannya perlu yang sedang bertengkar dengan istrinya. Nah, kita datang kepada alumni dalam rangka memberikan nasihat. Wah, ternyata dia itu sudah tidak aktif beribadah kepada Allah. Boleh datang dalam rangka memberikan arahan. Atau karena ada masalah, ternyata santrinya itu menikah. Ya, lalu diundang, ya nggak apa-apa datang. Tapi konteksnya bukan dalam rangka untuk minta-minta tapi dalam rangka mendoakan pernikahan dia supaya diberikan keluarga yang syakina, keluarga yang diberikan rasa mawaddah, rasa rahmah dan sehingga hidupnya itu tentram dan tenang, itu boleh hmm. atau umpamanya acara apa selamatan buat rumah Nah, tapi diundang atau di rumahnya ada pengajian, dia datang enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi kalau tiba-tiba lenjalan anjar gelajaran dan dai nyalar ke roman alumni, ke roman santri, nah itu tidak boleh membuat dia itu rendah dalam pandangan muta'allim, dalam pandangan santri atau alumni. Nah, maka karena itu katanya wa ala hadza yuhmadu ma ja'a min an ba'di salafi fi hadza maka karena itu kalau kita mendengarkan ada seorang ulama-ulama salaf itu datang ke rumah santrinya datang ke rumah alumninya itu harus dipahami bahwa dia itu ada hal yang mendesak harus datang ke rumah alumni atau ada masalah yang besar ketika datang pada alumni bukan semata-mata untuk dia minta minta Wabil jumlah tidak dengan kesimpulannya Man ada pun orang ajallah yang mengagungkan Siapa orang al pada ilmu Ajallahu mengagungkanhu pada orang Allah Siapa Allah Wa man ada pun orang Ahana yang merendahkan Siapa orang hu pada ilmu Ahana hu pada orang Allah Siapa Allah Wahada ada pun ini Mu'ayun itu tertentu Jadi katanya di sini apa katanya Imam Az-Zuhri wa alaha katanya Wabil bil jumlati eh bukan Imam az ini ini perkataan ke Hasyim Wabil bil jumlati man man ajalla ilma ajallahu Allah wa man aha wa man aha aha nahu aha nahu Allah wa hadza muayyanun secara garis besarnya kesimpulannya Siapa orang yang mengagumkan ilmu, maka Allah akan mengagumkannya. Artinya apa? Dengan dia mempunyai ilmu, menjaga muruah, menjaga iffah. Dia tidak boleh minta-minta, walaupun dirinya butuh. Nah, oh ternyata ini tetangga punya mangga. Jangan minta atau ngerasain, puh mangganya besar-besar ya. Itu pemahamannya tuan rumah apa? Berarti minta mangga. Batang nah, ke rumahnya ini kok kelihatannya punya pisang besar-besar. Oh pisangnya bagus ya. Itu pemahamannya tuan rumah dia minta pisang. Nah kalau seorang kia datang ke santri jangan muji-muji hak miliknya itu. Itu pemahamannya minta. Atau sebaliknya kalau datang ke rumah santrinya diberi makanan dimakan terus. Oh hutang oh, kiai kiare kesokan ini. Nah akhirnya apa? Dibawain semua. Jadi makan seperlunya. Nah, itu menjaga meruah. Nah, maka di sini kalau dia menghormati ilmunya, artinya dengan menghormati ilmu dia itu tidak mudah minta-minta pada orang. Tidak mudah datang ke rumah kalau tidak ada kepentingan yang membawa masalah atau karena darurat, maka membuat itu mulia oleh Allah dibikin tinggi derajatnya, terhormat di padang, dalam pandangan santrinya. Akan tetapi ketika dia merendahkan ilmu, artinya dia itu ilmu yang dimiliki ditukar dengan harta benda datang kepada orang kaya supaya mendapatkan ini salam atau datang kepada penguasa supaya mendapatkan salam atau mendapatkan proyek maka dia itu akan oleh Allah dijadikan hina dia tidak terhormat hmm. itu akan tidak terhormat maka karena itu hati-hati tuh kalau ketempatan nanti sampean jadi kiai dan ini wahada dan ini akan terjadi siapa yang dia bisa menjaga ifa maka dia akan mulia orang yang tidak mampu menjaga ifa dia akan hina itu pasti akan terjadi ya. maka menjadi bahan olololan kalau nanti sampai menjadi seorang ulama ketika tidak menjaga muruah mungkin di depan sampian tidak ngomong tapi di belakang ngomong aduh datanglah saya tak tak minta todus walaupun kelihatannya penghormatan tapi hati kecilnya dia tidak menghormati maka jangan gampang datang ke rumah orang waqalah dan berkata wahabub numambah siapa imam wahab bin mambah karena ada anak ulama siapa ulama qablana sebelum kita qulistagnu qulistagnau stagnau, Sungguh mengambil cukup siapa Al-ulama uqablana Bi'ilmihim dengan ilmunya ulama Min dunya ghairihim Dari harta orang lain Raubatan karena cinta Fi ilmi hidam ilmu mereka Fa'asbahka menjadi Siapa ahlul ilmi Siapa ahli ilmu al-yawma sekarang Yubadzilunah Sama-sama mengorbankan Mengganti siapa ahlul ilmi di ahli dunia pada ahli dunia ilmahum pada ilmunya ahlul ilmi raubatan karena senang karena cinta fi dunyahum dalam hartanya ahlud dunia fa maka jadi siapa yang jadi Ahlul dunia siapa ahli dunia qad zahadu qad zahadu sungguh-sungguh zuhud sungguh-sungguh tidak ingin siapa ahlul dunia fi ilmihim dalam ilmunya ulama lima karena suatu ra'au yang melihat siapa ahlul dunya min su'i maudihi dari rendahnya kedudukannya ahlul ilmi indahum di sisi ahlul dunya apa katanya waqalah wahab bin mambah imam wahab bin mambah berkata kan al ulama qablana qad istaghnaw bi am dunya ghairihim raubatan fi ilmihim. ulama ulama terdahulu sebelum kita mereka merasa cukup dengan ilmu mereka sehingga tidak butuh kepada harta orang lain kenapa karena mereka cinta kepada ilmu mereka Artinya, apa ulama-ulama terdahulu itu ulama yang zuhud? Mereka, ulama zuhud itu yang pertama, dia itu berusaha mencari harta dengan cara yang benar, berusaha mendapatkan harta-harta yang halal. Setelah mereka mempunyai harta, lalu hartanya oleh mereka itu didermakan untuk kebaikan. Itu ulama terdahulu. Namun, apa katanya? Dengan demikian mereka terhormat di mata orang-orang kaya itu terhormat karena dia tidak minta-minta kepada orang kaya apa yang mau disombongkan oleh orang kaya walaupun dia kaya pada ulama karena ulama tidak butuh dengan harta dia begitupun para penguasa hormat kepada orang alim itu kenapa karena orang alim tidak butuh harta penguasa itu sehingga apa penguasa itu tidak bisa anekan karena dia tidak membutuhkan karena para ulama Tidak menggantungkan hidupnya kepada penguasa. Jadi ulama terdahulu begitu. Mulai dari imam yang terkenal, Mulai dari imam Az Zuhri, Musab bin Umair, apa namanya? Bukan Musab bin Umair, maksudnya itu sahabat itu. Apa? Imam Az Zuhri, kemudian Imam Abu Hanifah bin Na'man Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu, yaitu hidup satu masa dengan Harun Ar-Rasyid. yang terkenal khalifah yang adil. Lalu situ dia diminta untuk mengajar anak-anaknya di rumahnya, dia tidak mau, dia mau menerima. Dia itu. Nah, maka dia nolak. Mereka tumpunya harga diri ulama-ulama terdahulu itu. Lah, maka karena mereka itu bisa menjaga ifah mereka tidak terpedaya dengan hartanya orang-orang kaya atau tidak tergiur dengan pembedaan penguasa, apa yang terjadi mereka terhormat di mata mereka. Tapi apa katanya? Yang terjadi katanya Kenapa mereka itu? Karena mereka lebih cinta pada ilmu daripada kekayaan Tapi sayangnya Fa'asba ahlul ilmi al-yawmah Yubadiluna li ahli dunya ilmahum robatan fi dunyahum Fa'asbaha ahlul dunya Qad zahadu fi ilmihim lima ra'au Min su'i maudihi indahum Nah tapi sayangnya sekarang banyak orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang pintar yaitu apa yang terjadi itu dia mengorbankan ilmunya terhadap orang-orang yang ahli dunia karena semata-mata karena mengharapkan harta orang ahli dunia. Apa yang terjadi? Maka orang-orang ahli dunia itu Merasa tidak perlu terhadap ilmunya orang-orang ahli ilmu itu, kenapa? Karena dalam pandangan mereka, kedudukannya itu sangat rendah. Artinya begini: ulama sekarang ini katanya banyak, tidak semuanya, atau ada sebagian yang mereka itu tidak zuhud. Mereka lebih banyak mencintai jabatan, lebih banyak mencintai dunia, sehingga apa yang terjadi. Mereka itu rela mengorbankan kemuliaan ilmunya. Mereka rela mengorbankan kehormatan dirinya datang kepada orang-orang kaya untuk mendapatkan harta dari mereka, datang pada penguasa untuk mendapatkan harta dari mereka. Apa yang terjadi? Maka orang-orang yang kaya, penguasa ini, sudah tidak ingin mendapatkan ilmu dia. Kenapa? Dalam pandangan dia itu rendah. Jadi orang yang kaya masa lebih tinggi daripada orang yang ahli ilmu itu. Si orang ilmu itu dipandang biasa-biasa saja. -biasa Kenapa harus patuh pada dia? Mengapa harus saya mendengarkan fatwa-fatwa dia? Justru dia yang harus ikut fatwa kita. Maka yang terjadi apa? Orang yang terjumus pada perbuatan itu apa yang terjadi? Maka dia itu tidak terhormat di mata penguasa, di mata orang yang kaya, dan fatwa-fatwanya tidak akan diikuti bahkan bisa terbalik dia mengeluarkan fatwa sesuai keinginan orang yang kaya mengeluarkan fatwa sesuai dengan keinginan penguasa lalu lah mencari ayat atau hadis yang dipaksa-paksakan pengertiannya sesuai dengan hawa nafsu yang sedang menguasai pikirannya maka karena itu hati-hati jangan sampai nanti itu sampai terjerumus pada yang tidak baik jadi kesimpulannya begini bahwa kata imam kata syekh uh, eh, Hasim Asy'ari mengutip ini perkataan dari Imam Az-Zuhri di sini menggambarkan maka sangat rendahlah kedudukan seorang ketika dia itu atas nama ilmu datang kepada alumni datang kepada santri tapi tujuannya untuk mendapatkan harta dari mereka Maka karena itu dia tidak boleh datang kepada santrinya kecuali karena darurat. Jadi umpamanya dia itu karena untuk membenahi kekeliruan dia untuk memberikan nasihat atau karena masalah diundang karena ada pengajian di rumahnya atau diundang karena ada kantor dan lain sebagainya. Nah, tapi ini tertentu tidak semua orang menafsiri seenaknya. Oh, kalau begitu saya niat baik dan berdakwah, padahal cuman kamu pelase aja tidak boleh. Nah, kemudian Imam Wahab bin Mambah menyatakan bahwa ulama-ulama terdahulu itu dia itu merasa cukup dengan ilmu yang mereka miliki sehingga mereka itu tidak ingin dirinya itu apa dirinya tidak merasa tidak butuh dengan orang lain. Nah, kenapa? Karena mereka lebih cinta terhadap ilmu yang mereka miliki. Namun kondisi sekarang berubah. Ada sebagian ahli ilmu itu yang rela mengorbankan hartanya, yang rela mengorbankan ilmunya, maksudnya rela mengorbankan ilmunya untuk mendapatkan harta dari orang kaya, sehingga mereka belum lomba datang kepada orang kaya atau penguasa. Apa yang terjadi? Maka mereka itu rendah dalam pandangan orang yang kuasa kaya atau penguasa, sehingga fatwa-fatwanya tidak diikuti, sehingga ilmu-ilmu ini disampaikan tidak diperhatikan. Bahkan mereka itu bisa jadi justru penguasa atau orang yang kaya itu yang menyetir ilmunya si ahli ilmu itu. Maka ilmunya digunakan untuk mengeluarkan fatwa-fatwa atau dakwah-dakwahnya untuk membenarkan perilaku orang yang ahli dunia, yakni orang kaya atau penguasa semata-mata untuk mendapatkan imbalan berupa harta benda. Na'udzubillah. Kalau itu terjadi pada dia, maka dia berarti itu sudah hina hina dalam pandangan Allah, hina dalam pandangan orang lain terutama dalam pandangan orang kaya dan orang yang mempunyai kekuasaan. Inilah kita sampaikan pada malam ini, ini juga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.